Bibi Ardiansyah sempat membagikan momen detik-detik sebelum kecelakaan di Instagram Story. Di situ, dia mengunggah video saat berada di bangku bagian depan mobil. Dalam video terlihat, Vanessa Angel duduk di belakangnya sembari tidur. Sedangkan di postingan berikutnya, dia memperlihatkan anak semata wayangnya Galaseki Ardiansyah. Mereka tampak sedang berada di rest area. "Yakul mau?" tanya Bibi Ardiansyah. Selain dari itu, Vanessa Angel juga sempat mengunggah video saat berada di mobil. Dia duduk di tengah bareng anak dan pengasuh anaknya. Seperti diketahui, Vanessa Angel dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di Tol Nganjuk, Jawa Timur pada hari Kamis. Tidak sendiri, dalam kecelakaan tersebut Vanessa Angel bersama suami, Bibi Ardiansyah dan putranya Galaseki Ardiansyah. Kabar kecelakaan tersebut dikonfirmasikan oleh Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Gatot Repli Handoko. Namun, untuk identitas pastinya masih dikonfirmasi kembali. "Saya masih menunggu data, tapi informasi itu benar. Tapi kami masih nunggu laporan di lapangan. Karena kecelakaannya barusan," ujar Gatot. Dari kecelakaan tersebut, dua orang dikabarkan meninggal dunia. Pasangan meninggal tersebut merupakan suami istri.